Hari ibu teh di mana itu di Bandung ya? Soreang. Oh, Soreang. Alhamdulillah. Cianjur Selatan ini sangat sejuk gitu. Sejuk ya. Ya. Kayak rileks ah. Iya. Ini kurukana bos. Raja Bandung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Dirga CH. Kali ini akan melihat situasi terkini keadaan rumah Mbah Jajang yang lagi viral. Ini di 2 minggu setelah lebaran masih banyak yang berkunjung ke sini ya. Tapi cuman ini lagi dibenahi nih. Kayaknya lagi ditanam rumput tuh. Tuh di jalan juga banyak ya yang berkunjung. Inilah suasana terkini di rumahnya Mbah Jajang ya teman-teman. Tuh wah luar biasa ya. Jadi ininya lagi gunahi. Ada yang lagi ini juga nih. Yang lagi ngabedahkeun ya kalau di sini namanya. Lagi ngebedahkan nih, teman-teman tuh. Mantap nih. Kajang eta nu babari manjang tah? Anu beureum. Sok, tewak. Heeh, sok, sok kuru. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Inilah situasi terkini di rumahnya Mbah Jajang nih ya, teman-teman. Tuh. Wah, mantap. Di sini juga udah tersedia sekarang lesehan ya. Angkringan. Ada angkringan juga nanti di sini katanya tersedia liwet ya, nasi liwet komplit nih. Oh, yang tadi. Udah habis. Cantel. Mantap luar biasa jadi ya. Tuh inilah situasi angkringannya ya. Jadi mantap nih ada yang. Jadi ini langsung menghadap ke curug ya. Jadi wah luar biasa enak nih. Banyak yang liburan ke sini juga. Ini parkirannya juga ada di sini ya lumayan. Oh, teman-teman ya. Jadi masih ramai di sini tuh. Masih ramai tidak ada ini. Ini selfie nih. Tapi sayang ini ya. Jadi lagi ini pembenahan rumputnya nih. Jadi di sana tuh ada. Banyak yang lagi silaturahmi ke Abah ya. Namanya Abah.
tulisannya, mohon maaf untuk sementara jalan Jakung. Pada malam hari ini lagi pembenahan rumputnya, lagi ditanam rumput gajah nih teman-teman ya. Ini juga ada pembatasnya, ada pembatas agar tidak menginjak ke sana. Mudah-mudahan aja semua pengunjung sini ya bisa menjaga kebersihan agar kelestarian alam ini tetap terjaga. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan ya. Karena ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mesti kita jaga ya. Ini juga. Jadi inilah situasi terkini rumahnya Abah Jajang ya. Terus sebelah sana juga ada tuh. Jadi di situ ada rumah. Jadi masih banyak pengunjungnya dari di atas juga tuh terlihat ada Vespa, anak Vespa ya, kayaknya dari Bandung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, minal aidin ya. Minal aidin juga. Dari mana? Saya dari Bandung. Dari Bandung? Ya. Dari Bandungnya berapa? Dari jam 7 saya OTW dari Bandung ya, ke sini sampai jam 10. Jam 10 alhamdulillah 10 ya. Alhamdulillah di perjalanan enggak ada kendala gitu ya. Cuman kan kalau jalan sini enak ya, enak ya, udah enak, dicor ya. Sebagian tapi ya sebagian. Tapi Kang kesananya ke apa? Ke pagelarannya belum gitu Kang ya. Iya, mudah-mudahan aja pemerintah setempat bisa cepat gitu ya. Membangunkan untuk jalan yang bagus lah intinya begitu. Agar semua yang melintas enak gitu nah, ya. Nah, luar biasa. Ini Kang, maaf waktunya terganggu ya, terganggu. Iya, apa-apa. Saya mau tanya-tanya ya. Boleh. Mau tanya-tanya intinya mungkin ada kesan dan pesannya. Iya. Seperti apa gitu? Kesan dari saya untuk yang berkunjung ke sini, menjagalah kebersihan, lindungilah alam kita yang sangat indah sekali gitu ya. Dah kalian juga bisa melestarikan di lingkungan ini gitu, dengan iya, keadaan bersih. Nah, jadi salah satu contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, agar alamnya tetap lestari nah, ya, tetap lestari. Jadi kita harus sadar ya, ini kan sebuah anugerah dari Tuhan ya. Iya. Kita harus benar-benar merawat dan menjaganya gitu ya, Kang. Iya. Aduh, ini suasananya enak memang ini di dataran tinggi Cianjur Selatan nih, Kang. Cianjur Selatan ini sangat sejuk gitu. Sejuk suasanya, ya. Kayak rileks ah. Ya, buat relaksasi gitu nah, ya Kang ya. Iya. Dari Bandungnya di mana kalau boleh tahu? Saya dari Majalaya. Dari Majalaya. Oh, ya kabupatennya mungkin ya, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ya Bandung. Bisa berkunjung ke sini ya, gitu ya. Sebelumnya belum pernah mungkin? Belum. Saya baru pertama kali ke sini. Oh. Pertama kali ke curugnya pun belum? Udah tadi ke sini ke curug dulu. Enggak kan? Maksudnya ya baru kali ini oh, berarti iya, ya. Baru kali ini, oh iya. Baru kali ini saya pertama ke curug dulu lalu ke sini. Ke sini. Iya. Kebetulan abahnya lagi enggak ada kayaknya. Oh iya, kayaknya. Heeh, kemarin teh kan ada info juga lagi ke Jakarta abahnya. Iya, betul. Iya. Lagi ke Jakarta kayaknya. Gitu. Katanya kemarin teh sama Trans TV gitu ya, sama apa ya, gitu ya, dipanggil ke sana mungkin mau diwawancara juga. Aduh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Selamat bersenang-senang di sini ya. Mudah-mudahan enggak kapok kalau datang ke sini gitu ya. Udah, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan udah wawancara juga ya, sudah tanya-tanya sama pengunjung yang dari Bandung katanya ya. Alhamdulillah di perjalanan
aman-aman saja katanya ya. Jadi masih banyak pengunjung, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota juga, dari Bandung kayaknya kebanyakannya. Karena barusan di parkiran terlihat letterbox. Jadi motor Bandung nih. Sampai berbigang tengganya jadi lah. Hari ibu teh di mana teh di Bandung ya? Soreang. Oh, Soreang. Alhamdulillah, caket atunya. Caket. Kumaha di perjalanan aman, Bu? Alhamdulillah. Saya nya. Oh, gitu. Oh, muhun. Di Kacipela ka sanak nanya. Kacipela ka sanak nanya. Alhamdulillah tuh nya. Beruraka deh. Alhamdulillah. Masya Allah, jantan biasa langsung silaturahminya. Jadi banyak ya teman-teman, kebanyakan dari Bandung nih kayaknya hari ini. Jadi yang sengaja makan-makan di sini, liburan ke sini. Kan, alhamdulillahnya masih ser, ya pengunjung, alhamdulillah. Kan namanya tambah nol terus nih kita ayahnya. Oh, ke masjid lah. Nah tepan lahnya. Ari ka Jakarta kamu lihat jantan tak? Jantan gak ada. Ilungi nama lihat jantan. Oh, mohon. Ati mana? Ini ya, Abli. Sadarek Agus, Agus Barat. Iya, mohon aja iseng-iseng ya. Iya. Mohon. Alhamdulillah nih masih banyak pengunjungnya. Pengunjungnya juga masih banyak tuh. Jadi tersedia parkirnya. Ah. Jadi luar biasa indah. Ini.